nyawa itu milik Tuhan, nak. Kamu tidak boleh balas dengan kejahatan juga. Mau bilang gitu? Amatoa yang bilang. Jadi harus dibalas juga dengan kebaikan. Ih, stresnya, Di. Aku 10 bulan ngalamin. Nah, itu aku ketemu sama Amatoa itu, Ki. Sejak aku kena santet itu, Ki. Datang itu leluhurku dalam mimpiku. Sana, emang. Setiap... Enggak. Aku belum ketemu Amatoa. Iya, tapi mimpi udah. Mimpi udah datang. Setiap aku mimpi, aku di gulung api. Aku diangkat dari gulungan api. Gulungan api itu, Ki. Dia bilang, ini bukan pekerjaanmu. Ini pekerjaanku, nak. Kamu tidak mampu. Jadi setiap aku diserang, tiba-tiba di luar itu ada suara ledakan. Kirim kan itu tanah kuburan untuk meledakan rumah kita. Gitu. Santet gitu kan pakai tanah kuburan kan? Supaya dia meledak toh. Saya di situ baru tahu ilmu goib. Saya di situ baru percaya bahwa goib itu memang ada. Karena dalam hukum imam itu kan memang ada. Ada percaya kayak itu. Malaikat pakai. Aku sampai sama guru spurana tulang aku tuh, aku belajarin bikin isim apa, tapi aku nggak mau. Guru aku kan surat kak bikin rompi merah itu loh, Ki. Dia pakai isimnya pakai rompi, rompinya merah. Ditulis. Jadi isimnya ditulis di rompi terus dipakai. Dipakai. Sampai aku diajarin bikin gitu, tapi aku memang nggak niat ke dunia spiritual ya. Jadi ya biasa aja aku anggap biasa aja. Tiba-tiba banyak orang minta tolong gitu, Ma? Iya. Tapi aku keahliannya orang selingkuh, Ki. Selingkuh. Kalau orang selingkuh itu aku tarik dia bisa kembali. Kembali lagi. Tapi aku pernah bilang sama amaku, aku tidak mau jadi sandra selingkuh, ama malunya. Dan aku jadi stres sendiri. Karena dengar cerita-cerita itu kan, Ki? Iya kan? Dia menangis. Kenapa? Ini disamping nak orang. Iya. Dia jangan dulu. Tidak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan nama. Hari ini lagi bertamu ke rumah Ki Yugi untuk bersilaturahmi. Tidak ada tujuan apapun di sini, tapi cuma untuk bersilaturahmi saja. Mau lihat-lihat keadaan rumahnya Kiai yang terkenal di YouTube ini nih. Mau kenalan, baru kenal juga. Ki, bukan Kiai. Ki ya, Ki Yudi, maaf. Kalau Kiai harus punya pesantren. Iya, Ki Yudi. Oke, nama saya Caca Taning, yang artinya ibu yang selalu tersenyum. Ya Allah, saya ibu yang selalu? Yang selalu tersenyum. Dan gelar sebagai Caca Taning itu gelar kehormatan dari suku Kajang. Saya dapat gelar itu ya Pak ya. Jadi saya di sini tujuannya cuma silaturahmi Pak Ki. Mudah-mudahan berkenan. Siapa tahu juga saya mau diajarin ilmunya Aki gitu. Ilmu apa? Ya ilmu apa kayak? Saya punya ilmu merubah uang. Waduh, mantep Di. Nah, jadi 100.000 bisa saya rubah 50.000. Ditanyain namanya Aki, bukannya ilmu itu namanya ilmu aji mumpung. Kalau nggak percaya mana? Nah, iya percaya. Kau belanjakan itu uang nah. Iya Dri. Iya benar. Juga bawa pusaka itu, bisa diteropong pusakaku ini, ada pendamping apa enggak, Ki? Sini dong Ki, deketan dong Ki sama emak. Wih, aku biasa dipanggil emak loh Ki, soalnya sudah tua, usia hampir 60 tahun. 60 tahun tapi kayak ABG ya Ki. Makasih kopinya ya Ki. Salam supranatural, ini kedatangan tamu. Beliau dari awal udah banyak cerita, kamera gerak-gerak sendiri, banyak cerita waktu disantet orang sampai buhul-buhul keluar segala macam ular, belatung sekamar, ular kobra, kalak jengking, kalau jengking segede lobster katanya. Tapi semua kan kembali kepada Allah. Mana Mak? Karma baik kita pasti akan menjaga kita. Coba terawang. Coba dong terawang Ki, aku juga punya pegangan yang tiap hari ku bawa Ki.
Maaf. Ah, ini dari Aceh ini. Bukan. Dari Kancang. Aceh atau Makassar hampir sama. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus enggak Ki? Kebetulan kami sering ke Makassar. Oh ya. Ada daerah-daerah yang daerah-daerah kunian yang pernah kami masukin ini kami coba. Assalamualaikum. Ada isinya nih tas B saya muter. Iya. Baik toh positif. Tunggu. Intinya buat penjagaan diri. Kalau nerawang enaknya malam hari ini. Assalamualaikum. Ada isinya, Mak. Iya. Baik enggak, Ki? Apakah isinya laki-laki? Perempuan. Apakah isinya wanita? Isinya wanita. Oh. Baik. Isinya wanita. Isinya terdiri dari dua jenis, iya. Antara manusia dan binatang, maaf ya. Iya. Tunggu. Wanita antara manusia dengan binatang. Manusia dengan binatang, campuran manusia dengan binatang. Separuh manusia, separuh binatang. Buset. Kenapa buset, Aki? Nah, binatangnya itu enggak satu tapi banyak. Banyak sekali. Ketawa katanya banyak. Kalau dilukis susah gitu ya. Banyak sekali kan? Iya, jadi wanitanya utuh tapi kak semuanya badannya binatang. Itu ada sekitar 8. Seperti ini Narayani. Ya. Ah. Iya betul, memang itu India. Narayani. Yang itu loh, tangan seribu tangan. Badannya satu, cuma dia punya tangan seribu. Tak berani. Saya harus nyetel lagu untuk membangkitkan ini, untuk auranya. Apa? Untuk nembus ini dia harus pakai lagu atau apanya? Kalau istilah Buddhanya. Apa namanya? Musik itu musik. Musik khusus seperti musik Cina itu. Apa itu? Perempuan tapi dia punya tangan seperti Narayani, seribu tangan. Tapi memang katanya bagus sih. Jadi dia memang dampingi saya setiap hari. Konon kata orang-orang yang tahu ya, ini ya saya sendiri awam masalah supranatural. Tapi benar yang saya lihat. Benar, karena pernah diucap seperti itu. Oh iya. Jadi nerawang itu berat. Kan kita juga punya pegangan kalau kita nggak tahu kan bingung ya Ki. Iya kan? Tapi gua yang selalu saya bawa Ki di tasku. Nanti santet dulu, makan dulu. Ya mungkin karena dulunya saya kan pernah di santet orang. Jadi ya leluhur saya juga jaga toh. Iya. Kita nggak musrik, ya. Tapi kan namanya barang leluhur harus kita jaga ya Ki. Leluhur Sulawesi datangnya dari, ini asik ini. Leluhur Sulawesi itu datangnya dari Langit. Dewa langit, itu namanya Nyambeng sama dewa dasar laut, mereka menikah. Namanya Saweri Gading. Nah, tiap keturunan bangsawan dijaga oleh, kalau kita bilang kuntilanak, tapi mereka bukan kuntilanak. Jadi bentuknya kayak kuntilanak, gak laki, gak wanita, gede 2 meter, 3 meter. Oh ya, kemarin Aki bilang di belakang ada yang tinggi besar. Ya.
Tapi kalau orang Jawa bilang kuntilanak, padahal mereka bukan kuntilanak. Jelmaan. Jelmaan. Isinya ular gede, naga. Sekilas saja, maaf ya. Tapi berhubung mak bertamu ke tempat kami, dia nggak mau masuk, dia ada di luar. Sopan santunnya begitu. Tinggi dia punya sopan santun, kan? Sopan santunnya. Naga dengan badan, maaf mak kalau salah ya. Sosok asli dia itu naga, bentuknya emas, kerincing-kerincing. Iya. Tapi dia bisa berubah-ubah. Dia nggak bisa masuk, Mak. Soalnya di sini, maaf, ada juga itunya. Penjaganya. Penjaganya. Dia kan juga punya tata krama etika. Tata kramanya sendiri. Dia nggak bisa masuk, kecuali saya ganggu Mak atau Mak dalam keadaan bahaya, dia masuk. Fungsinya buat kerejekian nih, Mak. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Biasanya nggak ada, Mak. Asinan nggak ada. Buat asinan. Mau pinjemin tuh. Iklan, ya Allah. Nggak bisa nyambung, Mak, ke sini, Mak. Masa? Nggak bisa nyambung. Nggak sengaja silaturahmi mungkin. Iya. Sisi supernatural. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thanks, share. Salam.